BKKBN Provinsi Jawa Barat mengeluarkan review program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau KKBPK semester hiji tahun 2018 Senin berang. Eta kegiatan anu diluhan ku Bapak KB Indonesia Haryono Suryonote nge-review program anu keur memejehna dipaju sarta ngaroncatkeun program Kampung Keluarga Sejahtera anu dipitembean ku Kampung KB. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Jawa Barat nge-review program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK semester hiji tahun 2018 di Kota Bandung pos Senen Burang. Eta review program KKBPK semester hiji tahun 2018 diluuhan ku Kepala Dinas KB Kota Kabupaten Sa Jawa Barat, Deputi Bidang KB serta Kesehatan Reproduksi BKKBN Puseur serta Bapak KB Indonesia Haryono Suyono. Bapak KB Indonesia miharep hasil review program KKBPK semester hiji mampu ngaronjatkeun jumlah keluarga sejahtera di Jawa Barat. Pangnak itu ngaronjatna jumlah kulawarga sejahtera mampu ngahangketkeun pembangunan kampung sejahtera anu jadi pientengeun tina hasil program Kampung Keluarga Berencana atau Kampung KB. Benar ini awal, jadi tidak ada hambatan untuk memulai sesuatu yang baru. Yang dari desa potensinya kita gali. Karena apa? Karena kemiskinannya sudah rendah. Sudah jauh di bawah rata-rata nasional. Jadi bukan lalu, wah saya akan mengurusi kepikiran, bukan itu, tidak. Jadi tingkat fertilitasnya sudah 2,4, itu sudah tinggal sedikit lagi turun 2,1, 2,2. Itu sudah cukup bagus, jadi bukan lalu kita nawar-nawar kontrasepsi. Yang sudah pakai kontrasepsi sekarang cepat bangkitlah menjadi pengusaha-pengusaha desa. Sejeroning itu, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso nandeskeun eta kagiatan dikokolakeun minangka kagiatan mayang BKKBN. Eta review teh nembrakeun tepi ka mana hasil program anu dipaju sarta anu kurang. Tujuannya apa? Untuk mengevaluasi sejauh mana capaian kinerja program yang kita lakukan itu pada semester 1 tercapai tidak. Nah, selain itu nanti ada sebuah diskusi dan untuk menyusun langkah-langkah strategis menyelesaikan pada capaian kinerja yang semester selanjutnya, memastikan bahwa akhir tahun semua sasaran yang disepakati bersama tercapai dengan baik. Semester awalnya tercapai apa saja tuh Pak? Ya kita kan mengevaluasi diantaranya kan tentang KB. Kalau berbicara KB itu banyak, KB baru, KB aktif, unmetednya, dropoutnya, MKJP-nya dan sebagainya. Tapi kaki wari, karere anana kapunjulan program BKKBN Provinsi Jawa Barat ngahontal 70% leuwih di target keberhasilan tina hambalan nasional. BKKBN Jawa Barat ge bakal ngawegan jenglengan Kampung KB, pikeun ngunyangkeun Kampung Sejahtera. Yuana Kurniawan, Bandung TV.